Hari ni apa nak bagi tahu korang, apa dah jumpa satu penyanyi yang agak viral, yang korang sebut-sebut nama dia tadi apa? Uhap golok kan. YouTube korang sebut apa, ambil uhap golok. Tapi hari ni apa cari dia, apa jumpa dia di Sik Kedah. Ini Wahab Golok, akhirnya Wahab Golok sudah berada di tangan apa? Okey, Wahab. Apa nak tanya hang ni? Sebenarnya ramai orang kat luar sana yang asyik sebut nama Pak sekalian. Wahab Golok hampir jumpa apa? Wahab Golok hampir jumpa di Khalifah. Tapi hari ni hang dah jumpa Cek. Apa perasaan hang? Adakah hang takut ke? Macam orang kata aku ni garang lah aku. Okey, perasaan Cek Ryan. Perasaan Ryan bila jumpa apa dah rasa terharu lah. Rasa terharu macam mana apa lah pandang saya kan. Saya dah lampi banyak lah, lampi audition mentor kan. Berusaha, cuba. Jadi apa pandang saya, alhamdulillah lah. Rasa terharu. Walaupun kulit gelap lah. Walaupun kulit gelap. Wahab Golok ni, kalau korang tengok dia berdepan, dia ni handsome tau. Manis. Mungkin dekat dalam video lah nampak dia hitam. Tapi kat luar tak ada hitam. Ingat? Okey, Wahab. Okay. Rasanya ramai yang nak tahu. Daripada mana datangnya Wahab Golok? Oh, Wahab Golok. Nama ham bukan Wahab kan? Sebenarnya nama dia kan Wahab tau. Nama dia apa? Fikri. Muhammad Fikri. Nak tahu sejarah nama Wahab Golok tu lah. Okey, di kampung saya tu ada 4 orang nama Wahab. Pada seorang tu Wahab Catering, Wahab Kereta. Lepas tu Wahab Mesin. Oh, okey, Wahab Mesin dan Rombek Mesin. Lepas tu saya Wahab. Jadi bila orang tanya Wahab mana? Kebetulan masa tu saya buat Wahab, saya buat Golok. Dia buat golok dekat kampung dengan pak menekan, dengan pak saya ada buat golok. Jadi dia pun panggil saya Wahab Golok tu, yang lekat nama Wahab Golok tu. Memang buat golok lah. Tapi, dia punya ulu ni, dia punya mata tu boleh buat lah. Nampak? Bukan dia boleh menyanyi, tapi seni dalam bidang besi. Dalam bidang golok. Pisau. Pisau boleh golok-golok lah. Golok. Pisau besi. Golok-golok. Okey. Wah, mungkin orang luar juga tak tahu pasal lagu hang. Lagu tu sebenarnya lagu Pak Dekan saya. Jadi saya tolong nyanyikan lah lagu tu. Bukan lagu saya. Ya, lagu hang lah. Saya nyanyi ya. Nyanyi ya, lagu kan belum. Siapa? Lagu tu lagu Pak Dekan saya. Pak Dekan tu Pak Saudara lah. Pak Saudara. Abang atlet KL lah, saya cakap kena. Padu. Belanja sikit. Apa padu? Padu apa? Padu. Ini macam padu. Tahun. Api dah menjadi bara menjadi debu. Mawar indah yang setangkai layu dan berguguran. Maksudnya kamu bersama si dia menambah luka di hatiku. Senyumanmu di samping orang ketiga bagaikan sembilu menusuk di hatiku. Nampak bagus. Okey, banyak lagu hang tak? Lagu Pak Dekan? Tahu Pak Dekan. Tengok Pak. Cinta tak sampai. Menitis air mata ini. Bila ku menghimbau kembali. Sangat suka dan duka aku. Sewaktu bersamamu dulu. Okay. Nak tunggu penuh, tunggu bila apa dah rekod dekat studio nanti. Apa harap korang tunggu kemunculan Wahab Golok ataupun nama pendek ni kita panggil dia WG. Oh, terima sikit. Tapi apa hasil lah? Wahab Golok lagi best. Wahab Golok lagi best? Okay, Wahab Golok. Pasal kat KL sana tak ada nama Golok-Golok ni? Langsung kan? Tak tahu lah kukuh ada lah kan? Tapi kita tak tahu. Korang pilih yang mana? WG atau Wahab Golok? Okay, bagi depan pilih. Korang komen dekat video kat bawah ni. Nah? Okay. Baik. Akhir kata daripada apa? Tunggu kemunculan Wahab Golok di laman sosial korang. InsyaAllah pada hari dekat ni apa akan rekod Wahab Golok.
lagu yang berjudul Cinta Tak Kesampaian. Cinta Tak Kesampaian lah. Cinta Tak Kesampaian. Nama apa? Musa! Musa! Okey, Wahab. Selamat datang ke Industri Muzik. Jadi aku harap buat yang terbaik. Jangan bagi malu orang kampung. Pasal orang kampung, orang kampung hang yang banyak. Itu. Banyak. Panggil nama Pak. Betul lah orang kampung. Dia support orang kampung dia. Jadi, akhir katanya, Tunggu. Dalam sepedekat. Mari ting air mata ini.